Mapolres Jadeponto diserang sejumlah orang tidak dikenal pada Kamis 27 April 2023 dini hari. Peristiwa yang terjadi di Jalan Pelita Empoang, Jeneponto, Sulawesi Selatan terjadi sekira pukul 2 waktu Indonesia Tengah dini hari. Sejumlah kaca ruangan kantor Kasih Propam dan Intel pecah dan dirusak, termasuk kaca Masjid Nur Asih Surti yang terletak di dalam Mapolres Jeneponto. Dikutip dari Tribun Sumsel, informasi yang dihimpun seorang personel terluka dalam peristiwa itu. Namun Kapolres Jeneponto AKBP Andi Erma Suryono enggan berbicara jauh dan belum menjawab pernyataan itu. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini.